Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya teman-teman. Baik, apa kabar? Hari ini saya ada di suatu tempat yang sangat bagus untuk melihat suasana di daerah sini. Dan kebetulan saya memang suka melihat pemandangan yang sangat menarik. Saya sering ada di sini ketika saya waktu luang saya, waktu rehat saya ataupun waktu istirahat bekerja, saya biasa nongkrong di sini. Terus saya waktu edit video ataupun waktu saya mau nelpon ke rumah ataupun ke kampung, saya biasa di sini teman-teman. Intinya sering nongkrong di sini. Jadi saya ketika mau melihat suasana, ketika saya ingin merubah atau menambah suasana yang baru lagi, saya mesti ada di sini teman-teman. Apalagi di waktu pagi. Saya kalau pagi-pagi biasa ada di sini menemani burung yang terbang di belakang saya ini. Nah, ini teman-teman, burung di sini enggak seperti burung di rumah saya ataupun di kampung saya. Di sini meskipun jarak dekat, ini enggak takut teman-teman. Intinya niatnya burung ini bagus, nyampirin ketika ada orang di sini ataupun ada siapalah di sini, mesti ditemanin sama ini. Ini menyamperin, ini artinya butuh teman ataupun butuh makanan juga. Nah, di belakang saya ini ada dua. Biasa tiap pagi setiap saya nongkrong di sini ada burung. Biasanya bukan cuma dua, kadang ada 7. Ada 8, banyak di sini teman-teman. Baik, mengenai ataupun membicarakan masalah tempat di sini sangat bagus, sangat keren. Saya akan kasih tahu video buat kalian semua. Sebelumnya buat teman-teman yang sudah mengikuti vlog saya, terima kasih. Dengan dukungan kalian, saya makin semangat untuk buat video yang lebih baru lagi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan ke semua temannya. Bagi teman yang belum subscribe, yang belum ikuti channel saya, apabila kalian ataupun apabila anda suka dengan video saya, supaya enggak ketinggalan video-video terbaru dari saya, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya, tombol loncengnya, supaya kalian menjadi orang yang pertama ketika ada video baru yang terupdate dari saya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ingin langganan, yang ingin tahu daerah Malaysia, jangan lupa ikuti channel saya terus. Dan saat ini saya akan kasih tahu video buat kalian bahwasannya saya ada video buat kalian yang biasa setiap hari, kecuali saya hari cuti teman-teman. Setiap hari saya, waktu saya mau bekerja, waktu saya sudah rehat, saya setiap hari ngambil kopi di dalam office ini. Nah, tempatnya umum teman-teman. Kalau untuk orang yang
biasa minum, orang office yang biasa minum itu beda, beda lain teman-teman. Ada yang untuk orang office, ada yang untuk umum. Saya itu ambil untuk umum teman-teman. Kalau untuk orang office, orang kantor, ya saya enggak anu itu. Salah teman-teman, saya kan di bawah, pangkatnya juga bawah teman-teman. Kalau orang kantor itu atas. Saya kerja di sini, saya kerja di kantor ini teman-teman. Jadi kalau buat, kalau untuk orang kantor jangan diusik-usik ataupun jangan ambil. Nah, saya terkejut, saya heran. Pertama kali saya ambil ataupun pertama kali saya mengambil kopi di tempat ini, ada alat seperti robot teman-teman. Cara untuk ambil kopi, intinya banyak menunya. Intinya ambil gelas, taruh di bawahnya, terus ambil salah satu menu, mau kopi apa, Nescafe, terus kopi apa, intinya banyak menunya. Nah itu teman-teman, saya yang saya suka. Nanti kalau saya punya duit banyak, intinya saya sudah sukses, saya pengen seperti alat-alat kopi tersebut teman-teman. Canggih seperti robot, keren lagi. Cuman taruh gelas ataupun tempat minumannya itu, taruh di bawahnya, lalu pilih menu, langsung mau menu apa, diklik tunggu sampai selesai. Baru selesai, kalau sudah selesai langsung minum, hangat, lezat lagi. Nah, nanti saya akan kasih tahu video buat kalian semua. Dan jangan lupa subscribe, like, komen sebanyak-banyaknya ya. Oke, biar nggak penasaran terus, langsung tonton video ini sampai selesai. Check it out. Oke. Disinilah tempat saya ketika ambil kopi. Nah, lengkap teman-teman. Kalau mau minum kopi, langsung dipijit, pilih menu. Ini banyak menunya. Nah, hebat. Tempat saya ketika bekerja. Menu lagi. Yang ini kalau mau ambil air, ada yang air panas, ada yang air dingin. Kalau mau yang dingin cuma diputar ke bawah. Nah, seperti itu teman-teman, video dari saya untuk kalian semua, untuk anda semua. Semoga bermanfaat buat kalian. Dan bagi teman-teman yang suka dengan alat tersebut, nah, cobalah untuk tabung video, tabung
uang kalian dulu, lalu beli di Tokopedia ataupun di Shopee alat tersebut, ataupun di mall-mall di sekitar kota kalian. Canggih kan? Keren lagi. Seperti itu teman-teman, setiap pagi sebelum saya berangkat ataupun sebelum saya start kerja, saya ambil kopi dulu supaya semangat untuk kerja yang giat lagi teman-teman, supaya sukses ke depannya. Nah, jadi buat teman-teman kalau pengen alat seperti itu, tabung dulu duitnya supaya banyak baru beli seperti itu teman-teman. Saya suka seperti itu. Kalau mengingat waktu dulu, kopi harus dihancurkan, dikasih gula, hangatin air dulu. Kalau macam seperti ini kan enak. Oke, baik, seperti itulah video saya. Semoga kalian suka semua. Jangan lupa dukung channel saya, Imasan Karim. Bagikan ke semua temannya supaya temannya juga tahu informasi di sini dan pemandangan alam sekitar Malaysia. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.